Kalau korang tak tahu lagi ada tempat untuk korang jual dan beli motor dengan cara yang paling selamat tanpa ditipu. Nak tahu caranya, korang tengok video ni sampai habis. Kedai ni namanya I Motorbike. Sebelum tu, apa kata aku tunjuk dulu dekat korang lokasi kedai ni kat mana. Kedai ni terletak di Glen Mary Shah Alam. Okey, jom aku tunjukkan jalan macam mana nak ke sini. Okey, so sekarang ni kita dekat DRB ni. Alamak, terserempak lah pula. Eh, awak buat apa kat sini? So, tadi tu DRB punya park. So, kita akan terus je jalan ni. Ini adalah bangunan Avis eh. Ini Aeon Smart Car. So, kita terus lagi sikit. Sampailah korang nampak Caltech ni. Okay, ni Caltech dekat belah kiri. So kita akan ambil simpang tapi light ni ke kanan. Okay, masuk ke kanan ni korang akan nampak ini ada building tengah buat sebelah kanan ni. Terus je sampai nampak dekat guard ni. So korang jangan masuk pula, korang ambil ke kanan. So bila ke kanan ni, terus je sampailah kau nampak building yang pertama dekat bahagian kanan ni. Inilah dia. So ini signboard dia tak ada lagi. Tapi kita masuk dalam, jom kita tengok. So kalau korang nak buat inspection, korang boleh turun ke bawah. So bawah ni, terus je pergi dekat bahagian inspection. So sampai sini adalah tempat inspection dia lah. Dekat sini. Okay guys, so kita dah sampai dekat Emoto ni lah. Tadi aku dah tunjukkan jalan macam mana nak pergi ke sini. Daripada Glen Mary, jalan Glen Mary tu dah tunjukkan masuk ke sini. So inilah dia kedai dia, I Motorbike yang terbaru eh. So sebelum ni kedai dia berada di PJ. So ini dia punya gudang yang terbaru lah. Dekat PJ tu kalau korang tengok video aku yang sebelum ni agak kecil lah. Dengan ruang dia yang agak padat. Lepas tu dia punya gudang untuk simpan motor pun sikit je. So kat sini korang tengok dia bertingkat-tingkat guys. So setakat ni dia orang tak sempat lagi nak letak dia punya signboard. Cuma dia punya landmark ni yang ni lah. Signboard I Motorbike ni. So lepas ni dia akan letak besar-besar lah. Okay, jom kita tengok kat dalam apa yang ada. Okay, so ini adalah ruang dalaman dia. So ini adalah first floor eh, tempat dia orang jual motor-motor. Untuk korang yang nak jual motor, dekat sini bukan saja dia beli motor lah. Motor-motor yang orang dah jual dekat sini, so kat sini pun dia akan jual balik lah motor-motor. Contohnya kat sini ada MT10, ada macam-macam lah motor. Ducati ke, Yamaha ke, Royal Enfield ke, Triumph ke. Banyak motor kat sini. So ini baru first floor eh. Dia ada lagi 2 tingkat untuk simpan motor. Lepas tu satu tingkat tu untuk bahagian inspection. Kalau dulu yang dekat PJ tu, dia punya gudang dia tu satu kedai je yang memang untuk simpan je. So yang ni memang besar gila. Kau tengok kat first floor ni je dah penuh dah. Lepas ni kita tengok dekat tingkat 2 dan tingkat 3 dan kita tengok bahagian inspection. Okay, so ini adalah tingkat 2 eh. So tingkat 2 ni untuk bahagian motor-motor yang 250cc dan ke bawah. So kat sini kita boleh tengok ini bahagian kapcai. Ni kapcai-kapcai. Lepas tu yang dekat sini pula kita ada skuter. Macam ni ada skuter X-Max, ada Cruzim yang bawah 250cc. Kau nak jenis apa? Sport bike ke, skuter ke, kapcai ke? Semua ada kat sini. Kat floor ni lah. So nak cuci mata, korang boleh naik dekat tingkat 2 ni. Jom kita tengok tingkat 3 pula. Ini untuk motor besar. Jom. Okay, so ini adalah tingkat yang ketiga. Di mana ini adalah tempat bahagian motor-motor yang 250cc ke atas eh. So yang dekat bawah tadi pun ada juga. Itu okay, first floor tu macam dia tunjukkan yang premier lah orang kata kan. Untuk cuci mata. So yang ni untuk dia punya gudang dia lah. Gudang dia ni memang penuh lah motor-motor yang besar-besar. Macam ada Triumph, ada Suzuki, ada Kawasaki, banyak lah yang motor-motor yang korang tak pernah jumpa atas jalan pun ada. Contohnya ni lah, motor Guzzi ni. Saya sendiri tak pernah tengok motor Guzzi ni dekat atas jalan. Tapi dia ada kat sini. Ini memang rare ni. So kalau korang nak jual motor ke, korang boleh datang kat Motorbike ni.
Dan kalau korang nak beli pun macam ni lah. Mungkin bagi korang memang pun suka motor ni tapi susah nak dapat, ah kat sini boleh dapat. Okay, lepas ni kita akan pergi ke tengok bahagian inspection diorang dan juga bahagian servis. Okay, jom. Okay, so customer yang baru sampai dekat sini, dia akan masuk daripada loading bay bawah ni lah. So kat sini dia akan masuk dan terus ke bahagian inspection ni lah. So kat sini ada dia punya bay inspection. Ada berapa ni lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat belakang sana. Yang tu. Yang mana-mana motor yang baru sampai sebelum korang nak jual, dia akan masuk ke tempat inspection ni. Proses inspection ini akan dilakukan untuk korang yang nak jual motor. Kondisi motor korang akan dicek sehingga 170 poin, bermakna mereka akan cek secara menyeluruh dari segi luaran dan juga dalaman motor korang. Setelah selesai sesi inspection, pihak iMotorbike akan bagi quotation harga motor yang nak dijual berdasarkan kondisi motor tersebut. Selesai saja sesi perbincangan harga dan dipersetujui oleh kedua belah pihak, iMotorbike akan bank in terus ke dalam akaun korang. Mudah bukan nak jual motor kat sini? Okey, kat sini pula adalah bahagian tempat diorang servis motor-motor yang mana customer jual sebelum dijual balik. So dia akan jalani pemeriksaan dulu untuk check sama ada tayar ke atau macam ni, mungkin ni ada problem lain yang diorang kena buat. So dia akan settlekan dulu. Maknanya sebelum dijual kepada customer, semua motor-motor ni memang sudah dicheck secara menyeluruh lah. Macam pada-pada yang dekat belakang sana tu, diorang tengah check lagi lah apa masalah motor-motor. So dia akan servis semua sekali kat sini. Yang mana kena tukar tayar, yang mana nak kena tukar minyak hitam, semua dia akan masuk ke sini lah. Ini kalau korang tengok, ini motor BMW, ini ada Ducati, lepas tu ada R25 kat situ. Dan kat depan tu, motor legenda pun ada tau. Maknanya semua jenis motor memang dia akan check secara menyeluruh kat sini. Untuk proses membeli pula lebih mudah di iMotorbike ni. Korang boleh pilih saja motor mana yang korang suka dan korang boleh tanya apa saja soalan pada jurujual yang bertugas. Sebab diorang akan bantu dari mula sampailah korang dapat beli motor yang diidamkan. Untuk pembayaran pula boleh bayar secara cash, dan kalau tak ada cash pun jangan risau. Mereka juga ada pinjaman bayaran bulanan. Setakat ni ada banyak pilihan sama ada dari Aeon, Berjaya, Credit Card dan sebagainya. Jadi tak perlu risau bab pembayaran tu. Okey guys, ini khas untuk pembelian motor yang bawah 250cc daripada 9 hari bulan sehingga 31 Januari 2024 ni, korang akan dapat free service dekat iMotorbike Shell Center. Ini adalah tempat-tempat dia lah. Dia ada dekat Shell Pedal Highway, Shell Jalan Ceras Batu 4, Shell Jalan Ipoh, Shell Taman Greenwood, Shell Jalan Tun Dr. Ismail Seremban, Shell Jalan Wakar Baru Kelantan. Untuk bulan ni saja korang boleh dapat servis percuma kalau korang beli motor yang bawah 250cc. Kupon ni dia punya redeem dia sehingga bulan Jun. Okay guys, so korang dah tengok semua. So kalau korang berminat nak beli ataupun jual motor dekat iMotorbike ni, bolehlah datang dekat sini di area Glen Mary Shah Alam. So aku rasa sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kejadian semua kau bawah tu, dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.